sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo, selamat pagi teman-teman. Masih bersama saya Anto di channel Anto Wahyu Atmojo. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan ya, agar kita masih bisa tetap jalan-jalan. Nah, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual lagi. Kali ini saya mau ke Embung Kleco. Nah, Embung Kleco ini terletak di Desa Ngesong, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Saya start perjalanan ini dari daerah Kenteng, Kapanewon Manggulan, Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Jalan Sentolo Nanggulan. Kalau dilihat di Google Maps, perjalanan ini kira-kira akan memakan waktu 16 menit saja. Oke, langsung ikuti perjalanan saya ya. Yogyakarta memang menawarkan banyak wisata yang menarik untuk dikunjungi saat liburan. Di daerah Kulon Progo ada sebuah objek wisata yang menarik untuk dikunjungi, yaitu Waduk Mini Kleco atau juga dikenal dengan nama Embung Kleco. Embung Kleco adalah salah satu embung buatan yang berada di Desa Ngesong, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Meskipun waduk ini tidak sebesar Waduk Sermo, di Embung Kleco ini teman-teman dapat melihat dan menikmati keindahan Kulon Progo dari ketinggian dengan hamparan luas hijau, pohon-pohon, dan bukit. Embung Kleco ini sangat cocok bagi para pemburu sunset dan bagi para pecinta fotografi. Udara yang sejuk khas pegunungan menjadikan suasana di embung ini terasa tenang. Selain pemandangan Kulon Progo, dari atas Embung Kleco dapat juga terlihat luasnya kota Wates. Garis pantai selatan di sisi selatan, perbukitan menoreh di barat, dan kota Jogja di timur. Serta kota Magelang di bagian timur laut. Jika teman-teman berkunjung di pagi hari, dapat melihat birunya langit dan Gunung Merapi. Pada saat sore hari, jika cuaca cerah, teman-teman dapat menikmati sunset dari waduk mini ini. Thank you.
saya sudah sampai di Embung Kleco. Nah, ini adalah bangunan CSR PT Pertamina Persero. Untuk lokasi parkirnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah ada pengunjung yang datang. Karena tadi saya di perjalanan sempat kesasar-sasar beberapa kali. Sekarang sampai pukul 6 lebih 43 dan sekarang kondisinya berkabut di sini. Terus agak gerimis gitu. Mungkin gerimisnya ini karena gerimis kabut ya, teman-teman. Oke, kita akan menuju embungnya sekarang. Oke, teman-teman, kita naik ke Embung Kleco. Nah, di kanan kirinya ini ada gazebo, di sini ada gazebo. Terus di sebelah sini juga ada gazebo. Dan ditemani dengan kabut tipis-tipis. Nah, di sini ada kayak semacam miniatur, kok miniatur, wong gedenya kayak gini kok miniatur ya, durian. Kalau di foto-foto itu dulu masih bagus sekali ya, sekarang coba lihat kanan kirinya banyak rumput. Naiknya lewat mana ini ya? Embungnya kayak gini. Kanan kirinya ya lumayan, sebenarnya pemandangannya bagus ya, tapi karena sedang berkabut dan ini jalanannya cuman setapak kayak gini, di situ banyak rumput-rumputan kayak tidak terawat begitu. Tuh, di temboknya banyak rumputnya. Dan di sini banyak sekali pohon durian. Tuh, perkebunan kayaknya ini ya. Perkebunan durian. Tuh, durian. Durian. Kita ikutin saja jalannya. Karena tadi sebenarnya bisa untuk motor. Tapi tadi ada palang besinya, jadi sepertinya nggak bisa masuk begitu. Ya, sambil olahraga pagi seperti biasa, teman-teman. Yang sini kanan dan kiri ini jalan motor, yang tengah bisa untuk jalan kaki undak-undakan. Udah sampai. Tapi sayang, airnya surut. Airnya surut. Dilarang mandi dan berenang. Oke, kita coba naik di puncaknya sini. Ada apakah gerangan? Kita lihat pemandangannya dari atas ya, teman-teman. Jadi embungnya ini kalau dari atas itu kayak seperti ujung anak panah gitu loh.
lancip begitu. Di situ ada gazebo. Sangat asri dan terkesan tidak terawat ya ini. Pohonnya tinggi-tinggi sekali. Ini ada gazebo. Kanan kirinya masih asri. Di situ ada tandon air. Ada toiletnya, tapi nggak tahu ya berfungsi nggak. Oh, ini masih dalam tahap renovasi sepertinya. Tuh, toiletnya baru. Embungnya dari sana, harus muter, muter ke situ. Ada yang sudah lari-lari pagi mengelilingi embung. Lumayan nih embungnya. Oke, kita turun. Di kanan kiri mungkin ini dimanfaatkan oleh warga ditanemin kacang tanah. Oh, ini juga kacang tanah. Nah, naiknya bisa lewat situ ya. Di sana ada pegunungan menoreh sepertinya ya, tapi karena ada kabut jadi tidak kelihatan. Ini sepertinya jalur untuk anu ya, flying fox nih. Ada kabel gini. Oke, kita nikmati udara segar dulu, teman-teman. Ini saya masih di atas, teman-teman. Menunggu sunrise, menunggu matahari. Ini sudah bukan sunrise lagi ya, karena mataharinya sebenarnya sudah tinggi. Cuman saya pengen menunggu aja sampai awannya atau mataharinya kelihatan dan awannya menghilang. Saya pengen lihat pemandangan yang ada di bawah sana. BTW, embung kleco ini berlokasi di Giri Mulyo, teman-teman, Kecamatan Giri Mulyo. Kecamatan Giri Mulyo, Kabupaten Kulon Progo. Bagus ya, ini gerimis lagi ini sekarang. Jadi embungnya ini memang mirip kayak anak panah ujungnya gitu ya. Jadi sana, terus itu tuh lancipnya, itu lancipnya gitu. Jadi kayak anak ujung anak panah gitu. Dan sana lancipnya ke arah sana. Oke, saya akan naik nih, teman-teman. Naik lagi, kemudian turun. Oke, teman-teman, saya tadi dari arah situ, terus pengen muter-muter keliling embung.
sambil kayak olahraga, olahraga ringan begitu. Itu tadi saya dari atas itu, teman-teman. Sambil menunggu matahari yang masih malu-malu menampakkan diri. Bagus ya pemandangannya. Cuman untuk akses jalan naiknya itu kayak banyak rumput-rumputnya begitu. Dan ini kalau dilihat sekilas ada ikan-ikannya sih, tapi kecil-kecil. Itu ikan atau katak ya? Kayaknya ikan sih, tapi kecil-kecil. Nah, di ujung sana juga ada gazebo. Dan banyak sampahnya di dalam embungnya. Nah, di bawah sana kelihatan apa kayak pegunungan-pegunungan tuh ya, bagus sekali pemandangannya. Dan itu mataharinya masih malu-malu. Nah, parkirnya ada di bawah sana. Di sana itu sekarang lagi ada senam itu, senam ibu-ibu. Bagus ya, itu puncaknya terlihat dari sini. Hampir selesai saya mengelilingi embung, tapi mataharinya tetap tidak mau kelihatan juga. Ya, ini kayaknya ini untuk flying fox ini, sampai ke sana tuh. Oke, teman-teman, saya akan turun. Turunnya lewat sini tadi. Saya lihat mbak-mbaknya yang olahraga itu turun lewat si naiknya lewat sini. Saya mau coba turun lewat sini ya. Itu ada senam, senam ibu-ibu. Oh, udah mulai kelihatan itu pegunungannya, pegunungan menoreh. Ada pohon durian, ini kayaknya emang kebun durian ya. Sayang ya, nggak ada tulisan embung kleco gitu. Signature sign-nya itu nggak kelihatan. Kayaknya ada di situ deh.